السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ مسلمين مسلمات صائمين صائمات قائمين قائمات يَنْدِمُلِيَكَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الحمد لله سَغَلَى بُجِي بَغِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَنْجِبْتَ كِتَى يَنْ مَهَمْ لِحَتْ Segala macam bentuk perbuatan kita maha menyaksikan segala macam bentuk perilaku kita. Maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita. Maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat menurunkan rangkaian kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya yang agung Dan rahmatnya yang begitu indah Lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat Sebelum kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk itu Sudah sepantasnya lah kita menjadi hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dalam kitab Riyadus Salihin dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab tersebut mengkisahkan tentang sebuah keluarga yaitu Abu Talha bersama istrinya yang bernama Ummu Sulaim Abu Talha adalah penduduk asli kota Madinah yang memeluk agama Islam pada saat Bayat Aqabah yang kedua. Abu Talha masuk Islam awalnya disebabkan ia jatuh hati kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunda daripada Anas bin Malik. Pernikahan pertamanya dengan seorang laki-laki yang bernama Malik dan kemudian Ummu Sulaim memeluk agama Islam Suaminya yang bernama Malik Tetap dalam kekafiran Sehingga berpisahlah Antara Ummu Sulaim dengan Suaminya yang pertama tersebut Anak hasil pernikahannya Bernama Anas bin Malik Yang terakhir kita kenal Sebagai salah seorang sahabat Nabi Yang cukup banyak juga meriwayatkan hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abu Talha jatuh hati kepada Ummu Sulaim dan ia ingin meminangnya. Pada waktu itu Abu Talha masih dalam keadaan kafir. Berkali-kali ia mengutus orang untuk membawa harta yang melimpah agar Ummu Sulaim menerima pinangannya. Ditolak. Kali yang kedua pun ditolak. Sampai kali yang ketiga Abu Talha mengatakan kepada utusannya, katakan kepada Ummu Sulaim berapa yang hendak ia minta. Tetapi Ummu Sulaim mengatakan aku tidak meminta sesuatu yang banyak darinya kecuali dia mau memeluk agama Islam. Hingga akhirnya Abu Talha memeluk agama Islam dan dalam riwayat tercatat dalam sejarah mahar yang paling mahal dan berharga pada saat itu adalah maharnya Ummu Sulaim di mana Abu Talha meminangnya dengan dua kalimat syahadat. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka dianugerahkan seorang anak yang lucu. Suatu hari, anak ini jatuh sakit, dan Abu Tolha harus berangkat pergi ke tempat yang cukup lama. Kemudian, setelah kepergian Abu Tolha, tiba-tiba anak mereka ini meninggal dunia. Ketika anak ini meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Jangan kabarkan kepada Abu Thalhah, biarkan aku saja yang mengabarkannya." Dengan sabar, dia meletakkan anaknya di kamarnya. Dan ketika Abu Thalhah kembali, Abu Thalhah pertama kalinya tanyakan kepada Ummu Sulaim tentang kondisi anak mereka yang tadinya sedang sakit. Kata Ummu Sulaim, "Dia sedang tertidur dengan pulas." Lebih pulas daripada sebelumnya, padahal sudah meninggal dunia. Dengan sabarnya dan dengan dia berusaha untuk menutup kesedihannya, dia melayani suaminya, mempersiapkan makanan yang terbaik daripada sebelumnya, dijamu dengan makanan yang begitu enak, dan mereka bersantap berdua. Kemudian, setelah selesai itu, mereka melewati malam berdua seperti pengantin baru. Setelah selesai itu semuanya barulah Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha suaminya. Ia berkata kepada suaminya, apa pendapatmu jika ada suatu kaum dititipkan barang kepada mereka. Kemudian pada suatu hari barang yang dititipkan tersebut hendak diambil oleh orang yang menitipnya. Apakah kaum tersebut menahannya atau memberikannya? Kata Abu Talha tentu Itu barang-barang titipan Maka harus dikembalikan kepada sang yang menitipnya Lalu kata Ummu Sulaim Bersabarlah engkau wahai Abu Talha Yang dititipkan kepada kita Sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkejutlah Abu Talha Dan agak sedikit marah ia kepada istrinya Sambil mengatakan Inikah yang engkau lakukan kepada aku Setelah engkau melayaniku dengan begitu baik Engkau memberikan menghidangkan makanan yang begitu lezat Dan setelah semuanya itu baru engkau kabarkan berita duka ini kepada aku Dan bangunlah Abu Tolha Menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menceritakan kejadian tersebut Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Barakallahu lakuma Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kalian berdua. Dan nanti dalam waktu tidak lama lagi engkau bakal akan dikaruniai anak lagi sebagai pengganti anakmu yang hilang yang telah meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas ini menggambarkan bahwasanya karakter hamba Allah yang beriman dan muttaqin senantiasa memiliki nilai kesabaran yang tinggi. Kesabaran yang sesungguhnya adalah kesabaran yang muncul ketika didera oleh cobaan yang pertama kali. Bukan setelah cobaan itu berlalu sekian lama baru muncul kesat baru muncul kesabarannya. Sabar yang sesungguhnya adalah ketika Deraan cobaannya itu baru pertama kali hadir pada dirinya, langsung muncul kesabarannya. Inilah sejatinya kesabaran yang diterapkan dalam agama Islam: bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan karakter hamba Allah yang bertakwa dengan hamba Allah yang sabar, atau berusaha juga untuk menahan amarahnya. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengampunan Allah yang harus segera kita jemput wasari ila maghfiratin mir rabbikum. Kita bersegera untuk menuju pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dipersembahkan surga yang begitu luas. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Uiddatil muttaqin yang dipersembahkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yunfiquna fis sarra'i wad darra' wal kadhimina al ghaidh wal 'anil nas. Yaitu hamba-hamba Allah yang muttaqin, karakter yang Allah sebutkan dalam surat Al Imran tersebut adalah hamba Allah yang berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang Kemudian yang kedua wal hamba Allah yang berusaha untuk menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa menghadirkan pemaafan kepada manusia. Dua ini yaitu hamba Allah yang menahan amarahnya dan berusaha untuk menghadirkan pemaafan di tengah-tengah manusia tentunya membutuhkan bingkai kesabaran Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jika hamba Allah menyatakan dirinya mutaqin Tetapi dia tidak mampu mengontrol amarahnya Bahkan dia mudah menjadi karakter yang emosional Maka sejatinya dia belum sempurna takwanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang menarik Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai para pelaku kebaikan dan kebajikan. Hamba Allah yang bertakwa mereka pasti muhsin. Dan hamba Allah yang muhsin sudah pasti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran inilah rahmat Allah bakal hadir dalam kehidupan kita Di bulan suci Ramadan Dikatakan sebagai bulan penuh rahmat Bulan di mana salah satunya kita diuji kesabaran kita Untuk senantiasa lebih kuat merangkai kebaikan demi kebaikan Dan menjauhi segala sesuatu yang benar-benar dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan di bulan suci Ramadan Kita tidak hanya sekedar meninggalkan sesuatu yang haram Tetapi kita berusaha meninggalkan sesuatu yang sejatinya dibolehkan Kita berusaha mengkhususkan waktu kita jauh lebih banyak bersama Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya di ashrul awakhir, di sepuluh hari terakhir Malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-26 Waktu berlalu begitu cepat tanpa kita rasa atau kita sadari kita sedang berada di penghujung-penghujung Ramadan. Dan ketika kita berada di 10 hari terakhir tersebut maka mulazamatul masjid lil ibadah taqarruban ila Allah melazimkan diri kita untuk senantiasa berada di masjid sebagai cara untuk merajut taqarrub atau keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala kita kuatkan. Dan mereka yang memasang niatnya untuk i'tikaf akan diuji kesabarannya. Benar-benar dia pakai waktunya untuk Allah atau masih ada dia pakai waktunya untuk dunianya. Yang amaliah yang ditekankan pada saat i'tikaf tidak banyak. Tilawatul Quran, qiyamul lail, sedekah tiga ini tilawatul quran dikarenakan memang al-quran itu sebagai sumber rujukan umat muslimin dikarenakan al-quran itu turun di malam-malam Ramadan di malam yang penuh keberkahan sebagaimana firman Allah inna anzalnahu fi mubarakatin inna kunna munzirin Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam-malam yang penuh keberkahan. Sesungguhnya kami Allah senantiasa memberikan peringatan demi peringatan. Sehingga ketika berada di 10 hari terakhir lebih digiatkan lagi interaksinya dengan Al-Qur'an. Menjauhkan interaksinya dengan hal-hal yang lain. Bacaannya Al-Qur'an dialognya hanya bersama Al-Quran dan berusaha untuk setiap saat hidup bersama Al-Quran Al, Al -Kirim. ini yang pertama dan tidak ada hamba Allah yang bersama Al-Quran kecuali Allah hadirkan pemuliaan demi pemuliaan dalam kehidupannya Innahu la Qur'anun Karim itu Qur'an mulia kata Allah yang bersamanya pasti mulia dan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita bersamaan dengan puasa yang kita jalankan dengan sebaik-baiknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an." Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya memberikan syafaat kepada umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti puasa akan datang kepada Allah mengatakan ya Rabb mana'tuhu 'anit ta'am syahwat ya allah kata puasa akulah yang mencegah dirinya untuk tidak makan dan melakukan hal-hal yang bernuansa syahwat maka kali ini aku datang kepadamu ya allah untuk memberikan syafaat padanya lalu datang berikutnya alquran mengatakan ya Arab mana'tuhu 'anin naum ya allah akulah yang mencegahnya untuk tidak tertidur karena memang godaan hamba allah yang sedang membaca alquran ngantuk kita baca WhatsApp grup di WhatsApp tiga jam itu nggak nguap. Baca Al-Quran itu tiga halaman sudah ngantuk. Mereka yang bertahan bersama Al-Quran dan tidak ngantuk itu Al-Quran datang kepada di Yomul Akhir. Ya Rabb Manatuhu an ya Allah, akulah yang mencegah dia untuk tidak tertidur. maka aku minta kepada Engkau ya Allah untuk berikan syafaat padanya. Berbahagialah hamba Allah yang sempurna puasanya dan diperkuat dengan tilawatul Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Menghidupkan malam. Malam-malam Ramadannya, baik tarawih, baik salat tahajjud dan salat-salat lainnya sepanjang malam ramadhan Salat yang kita tegakkan akan menjadi sumber kebahagiaan kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujilat qurrata aini shalah dan telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku pada salat. Jika Nabi saja mencari sumber kebahagiaannya lewat salat, apalah lagi kita ini sebagai umatnya. Wujilat qurrata aini fis shalah kata Nabi. Dan yang ketiga perkuat sedekah Kenapa sedekah bagian daripada syarat menjemput Lailatul Qadar? Mengapa? Yang pertama hadis Nabi mengatakan afdhal sadaqah ton fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Nabi itu dikatakan sebagai ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kan ajwada mimma yakun fi Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan Nabi lebih dermawan lagi lebih dermawan lagi. Kemudian orang yang ahli sedekah sepanjang Ramadan dari awal Ramadan, kemudian di akhir akhir Ramadan lebih gencar lagi, orang tersebut punya potensi untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man rasaiman ala ta'amin siapa saja yang memberi makan Dan memberi minum orang yang berpuasa dari uang dia yang halal. Salat alaihi malaikah fi saati syahr ramadhan, maka malaikat-malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah tersebut di setiap detik di hari-hari ramadan. Yang doain dia malaikat, bukan manusia. Malaikat yang doain dia. Lalu kata Nabi berikutnya, wa alaihi jibril laylat qadar. Lalu Jibril alaihi salam akan mendoakan dia pada malam Qadar Ahli sedekah Sedekahnya terus berkesinambungan sampai ujung Ramadan Di sepuluh hari terakhir Di malam-malam Qadar Salah alaihi Jibril kata Nabi Jibril alaihi salam yang mendoakan dia langsung Sehingga para ulama salafus salihin mengatakan Berdasarkan hadis ini Orang yang ahli sedekah di bulan suci Ramadan punya potensi untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Dan ciri khas utama mereka yang bertemu dengan Lailatul Qadar orang yang merasakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang merasakan salam kedamaian, ketenangan, kesejukan, keteduhan dalam dirinya. Kata salam ini berkaitan dengan hati. Kata salam ini berkaitan dengan hati kita. Pelaku kebaikan dan kebajikan dikatakan orangnya punya hati. Pelaku kezaliman sering kita bilang apa? Dasar tidak punya hati. Orang yang mendapatkan lailatul qadar dia kembali menemukan hatinya. Yang benar-benar hati itu Perilakunya akan berubah menjadi pribadi yang salam Penuh dengan kedamaian, ketenuhan, keteduhan, kesejukan, ketenangan Keselamatan Hatta matla'il fajar Tidak hanya saja pada fajar esok menyingsing Tetapi sampai fajar kematian menjemput dirinya Berkaitan dengan hati ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menyatakan Carilah hatimu pada tiga tempat Yang pertama cobalah engkau mencari hatimu Ketika engkau sedang sholat Seorang mukmin yang baik Jika betul-betul dia sholat Khusyuknya hadir Dia akan temukan hatinya Dia akan teduh bersama sholatnya Dia akan menjadi jiwa yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dia akan menjadi pribadi yang senantiasa menebar kedamaian, kesejukan dan keteduhan Berkat sholat yang baik yang telah ia lakukan Ini yang pertama Yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Carilah hatimu ketika engkau sedang membaca Al-Quran Mereka yang bersama Al-Quran Membaca Al-Quran dan Al-Qurannya tidak hanya sekedar melekat di tenggorokannya Tetapi turun sampai ke dadanya maka dia temukan hatinya. Sebagaimana firman Allah bahwasanya Al-Qur'an itu syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an sebagai penyembuh segala sesuatu yang berada dalam hati manusia. Sebagai hudalil muttaqin kitabnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang ayat-ayatnya yang Allah katakan tilka ayatul kitabil hakim ayat-ayatnya mengandung nuansa hikmah dan hikmah itu tidak mungkin didapati kecuali lewat hati yang bening. Yang kedua kata beliau carilah hatimu ketika engkau sedang membaca Al-Qur'an. Ah. Yang ketiga carilah hatimu ketika engkau zikrul maut, mengingat akan kematian. Maka setiap hamba Allah yang setiap saat dia merenungi tentang kematian dia akan dapati hatinya karena dengan merenungi akan kematian hatinya semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingat mati pasti ingat Allah Subhanahu wa taala orang yang ingat akan kematian dia segera merasa cinta untuk berjumpa dengan Allah sebagaimana hadis Nabi man ahabba Allah ahabballahu liqa'ahu siapa yang cinta untuk bersua dengan Allah Allah pun juga cinta untuk berjumpa dengannya Karena ketika dia akan meninggal dunia, jaahu al bashir. Ketika dia dalam keadaan sakratul maut, datang kepadanya malaikat yang membawakan berita gembira. Bimayar tentang tempat yang bakal ia tempati. Dia akan menyaksikan ada film pendek tentang kenikmatan surga yang bakal didapati ketika dia sedang dalam keadaan sakratul maut tersebut. Lalu kata Imam Abu Hamid al Ghazali, jika anda tidak menemukan hati Anda pada tiga tempat tersebut, maka cepat-cepatlah Anda datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bantuannya, minta pertolongannya agar Allah menolongmu untuk kembali menemukan hatimu, karena hatimu itu sejatinya miliknya Allah. Jika hilang, minta lagi sama Allah agar engkau dikembalikan hatimu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang setiap saat memiliki hati dan semoga Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan. Allah perkenankan kita berada pada arena Lailatul Qadar dan Allah sampaikan kita kepada Idul Fitri yaitu kembali kepada nilai fitrah yang sesungguhnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi. وعلى آله وصحبِه وبارَك وسلَّم، الحمدُ لله ربِّ العالمين، والعفو منكم، والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته <applause>